alias new normal akan mulai diterapkan di beberapa daerah yang terbukti sudah aman dari COVID-19. Setidaknya sudah 102 daerah yang diizinkan pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menerapkan new normal. Memanfaatkan situasi penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19, empat pria bersenjata merampok toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. Puluhan perhiasan berbahan perak dan emas senilai 400 juta. Presiden Jokowi mengkritisi kinerja sejumlah menteri yang dinilai masih bekerja dengan cara-cara biasa di tengah kondisi dunia yang tengah mengalami krisis. Demi bangsa aku bersumpah, akan kuperjuangkan sepenuhnya untuk anak dan cucuku nanti. Dan hal ini pun mengingatkan kita untuk kembali dalam 2 hari berturut-turut penambahan pentingnya terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan bangsa. Sangka yang didatangi warga kemudian mengaku sebagai orang dalam pemantauan. Nih, apa nih? Nih, juga. Apa? Abi bosen mbak, tenggriyo terus. Abi pingin dolan. Di suasana pandemi ini gini, kuno nek bosen di rumah yuk kantes. Orang kuno toh, tapi kuno kudu sabar. Karena iki memang musuhnya orang kita. Nek bian zaman londo, sudah kuno dimusuh. Musuhnya ke londo, itu jelas. Ono wujudnya, dan saya ini orang menghidupi, jadi kita perlu sabar menghadapi pandemi ini. Jadi kita perlu nambah waspada dan ojo bubuh karo kahanan. Iya mbak.